بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. نستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له وهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ولا هاديا له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وصدقنا ومولانا محمد المصطفى، وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته وجاهد في سبيل الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة الا بالله العظيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. قال الله سبحانه وتعالى في كتاب العزيز، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. صدق الله العظيم. وقال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم عليه الصلاة والسلام عليه بعشر أوقات، قال صدق رسول من من سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وسلم. الله تعالى بسفيان كل من قدر سندات لي يا أمير الله سبحانه وتعالى ومن يتوسع من يتوسع من يتوسع الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كما قلت لكم من أساس الموت dan bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini kita dipertemukan kembali di dalam kuliah sembuh bulanan kita, ya, untuk kali kedua ya, bagi tahun 2013 ini, dan kali yang keempat untuk tahun 1434 Hijriah. Kita telah berada di dalam bulan Rabiul Akhir, ya, setelah meninggalkan bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita teruskan amalan-amalan yang kita lakukan sepanjang bulan yang lalu, ya. Kita banyakkan berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan alunan-alunan selawat kita lagi, ya, selepas saya berdoa kepada Allah Subhanahu, yang mudah-mudahan dia menjadi wasilah untuk doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita boleh persembahkan sebagai bukti kasih sayang kita pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya rasa sedikit kelainan kerana bulan subuh kita bermula hampir menjelang pukul 3 pagi. Kerana biasanya kalau kita lihat kita mula pukul
Islam terus murid, ya, dan tidak ada waktu semayang kita pun dah nak umur. Jadi kita mula pun buat gelap, tapi kalau tengok sekeliling masih gelap lagi. Kita pun lambat untuk setengah itu, ya. Jadi tanpa menyangka masa, kita teruskan dengan membicarakan mengajar kitab-kita, kitab Syarah Ummat dan Muhammadiyah seri 1, muka surat 32, bab kelebihan membina berjari untuk dalam masjid. Surat 32, pasal 2. Telah menulis sekolah kitab di almarhum Asyik Syed Muhammad Desa Alami Al-Malik Al-Hassani Rahimahullah Ta'ala, pahala membina masjid itu kekal dan ajarannya mengiringi orang yang membinanya sehingga selepas kematiannya. Hal ini bermaksud pahala dia sentiasa mengalir. Maknanya membina masjid ini, pahalanya adalah pahala jariah. Ia merupakan satu bentuk sadaqatul jariah. Yang disebut sadaqah jariah itu, kita ingat satu hadis Nabi SAW yang masyhur. Ustaz kalau tak apa dia memang terlebih minyak balik. Masuk pondok balik ke masuk madrasah lagi dia punya hadir ni pun tak tahu sama ada mahfumnya ataupun matan. Apakah hadis Nabi SAW yang dimasukkan tadi, yang kita masukkan yang masyhur ni, ya, hadis Nabi SAW, Nabi SAW bersabda, "Idza mata ibnu Adam," apabila mati seorang anak Adam, "Iqata amaluhu illa bithalath," terputuslah segala amalannya. Semayangnya terhenti, puasanya terhenti, zakatnya terhenti, sedekahnya terhenti, bacaan Al-Qurannya terhenti, zikrullahnya terhenti, solat berjemaahnya terhenti, semua amalan dia akan terhenti. Sebab dia dah ingat. Orang dah ingat memang tak buat apa. Yang terhujur. Macam dalam lagu sering ketik. Ya Israel datang merupakan jasad terbunuh di pembaringan. Bila seorang itu meninggal, memang dia tak buat apa. Kata setengah orang, kami kira illa mintalah, melainkan daripada tiga perkara. Tiga jalan sadaqatun jariyah, yang pertama sekali sadaqah jariyah, wa ilmun yuntafa'u bih, dan ilmu yang dimanfaatkan dengannya. Dulu dia ada mengajar ilmu, saya ada menurunkan ilmu, ilmu bertani, ilmu ternak, ilmu menuhi getah. Macam mana cara nak tuhi getah boleh hasil maksimum. Ilmu tu ada kat dia kan. Tanya bus ke, tanya kiyuk ke, tanya tawar jampi ke. Kau getah tu mahu je keluar susu banyak. Contohlah, asalkan tawar jampi ni bukan ya, berkawal dengan jin. Dia beramalkan zikrullah, dia itu sebelum nak tolong dia zikir ayat-ayat tertentu, zikir tertentu. Bila dia tolong dia, susu keluar banyak. Macam tu dia turunkan kepada orang lain, dia orang pakai ilmu dia, maka pahala tu sampai kepada dia. Walaupun dia ni yang mengajar ni dah tak ada ilmu mancing, macam mana nak dapat ikan banyak, nak dapat ikan besar. Tak payah duduk lama-lama dekat kolam sampai tinggal semayang tu orang asal. Tak payah. Sebab tengok tuhar. Sekejap dia mancing boleh dapat banyak dekat. Ada ilmu dia. Dia turunkan ilmu tu pada orang. Sebab dia bukan cikgu. Kalau cikgu senang kita, cikgu sekolah, memanglah banyak, ya, banyak pahala dia dapat daripada jalan ni tadi. Jalan ilmu minta umi. Kemudian wawalan usaha dia umi ada umulah. Anak-anak soleh yang berdoa untuk dirinya, untuk di sekolah yang mati, yang tinggal ini. Kalau kita tinggal nanti, anak-anak kita, anak kita tinggal sok, cucu kita pula. Sampai lah. Kemudian yang ketiga, ulama ada meluaskan skopnya. Bukan saja anak-anak yang soleh, tapi siapa saja yang mendoakan si mati ini, jadi pahala. Yang sampai kepada si mati. Jadi macam kita berkumpul ramai, buat bunyi arwah, baca yasin, sedekahkan pahala yasin, ya, pahala zikrullah, tahlil dan sebagainya. Itu semua adalah pahala yang akan sampai kepada si mati. Jadi luas
sambung. Itu hadis yang kita biasa dengar. Mana-mana ustaz akan baca hadis ni. Bila membicarakan tentang salah satu daripada kita berdua. Tapi ni hadis lain pula. Ya, perkara ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Daripada Nabi Hurairah radhiyallahu anhu beliau telah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, inna mimma yalhaqul mu'min min amalihi wa hasanatihi ba'da mautih. Sesungguhnya ada beberapa perkara yang akan berkaitan dengan seorang mukmin itu daripada amalannya dan kebaikan-kebaikannya sehinggalah selepas kematian. Sama tak macam yang tadi? Macam hadis yang mula-mula baca ni sama ya. Maksudnya itu juga. Tapi nanti uraikan dalam perkataan yang berbeza. Macam kuliah kita lah. Saya menyampaikan kitab ini di hampir buku depan. Dan dua tempat dah khatam kita. Ada lagi yang lain, yang selebihnya. Sama ya. Betulnya, tapi mungkin saya menyampaikan itu berbeza ayat, berbeza perkataan, berbeza perkara, isu-isu semasa yang timbul. Kan? Berbeza. Kalau tuan-tuan tengok YouTube lain, cuma saya tak lama dah tak masukkan kuliah. Mungkin-mungkin kuliah kita pada pagi ini ataupun di suara kita ini akan saya masukkan di dalam YouTube. Saya sedang merata. Kalau masuk semua sekali mungkin banyak. Kita ambil secara beraksur azur. Boleh buka, boleh tengok. Jadi Nabi sebut benda yang sama pada masa yang berbeza dengan ayat yang berbeza. Tapi benda itu memang kan? Sama. Maksud dia, message dia sama. Tapi perkataannya berbeza. Makna kata ada perkara-perkara kebaikan, amal-amal soleh yang kita buat akan berterusan pahala berkaitan dengan kita walaupun selepas kita meninggal dunia. Ada. Apa dia tuan-tuan? Tadi dalam hadis yang belum kita baca ni tiga dia. Sedekah jariah, ilmu bermanfaat dan doa anak yang saleh. Sekarang tengok hadis ni pula, ada lebih daripada tiga. Ada yang sama dan ada yang tak ada dalam hadis yang bermula tadi. Kita tengok apa dia. Pertamanya, ilman al-lamahu wa-nasyarah. Ilmu yang diajarkannya dan disebarkan. Ada beza tu. Sebab Nabi menggunakan dua kalimah. Al-lamahu wa-nasyarah. Ilmu yang diajarkannya dan disebarkannya. Ada orang boleh menyampaikan ilmu, boleh mengongsikan ilmu, boleh mengajarkan ilmu. Ada orang, ada orang tak boleh, tapi dia boleh sebarkan. Jadi orang yang mengajarkan ilmu itu pun pahalanya akan berterusan. Macam saya cerita